Ini nih spot mancing kita nih. Di sini udah spot liar. Tuh sungainya. Oke, kita menuju spot kita. Nah, ini kayu roboh ini pas ini. Kayu beringin roboh ini. Pas kelap mancing sini nih. Tapi ini agak angker ini spotnya nih. Ternyata ada penyengatnya ini loh. Masa kita mau digigit sama tawon. Tuh. Allah. Oke, kita lanjut. Mancing casting haruan. Berapa ekong dapat, Pak? 5 ekong lah. Lumayan, nah 5 ekong menyisit kayak bambu nih curannya nih, panjang benar. Nah, bunyi nah. Nah. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Sore ini kita mau mancing di spot andalan. Tapi ada kejadian alam. Kejadian fenomenal alam yang sangat unik dan aneh. Ya, di sini tadinya kita mau mancing, tapi setelah ada kejadian aneh di spot andalan, kita tidak mancing. Jadi kita hanya melihat ikan saja. Namun kejadian aneh itu seperti apa? Mari saksikan video berikut ini. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, bila perlu di share lagi video ini. Oke, selamat menyaksikan. Mantap. Ini ikannya pada timbul di spot ini. Biasa kita mancing di sini. Hari ini mereka timbul. Apa kira-kira ini? Tanda-tanda alam seperti ini. Apakah akan ada kemarau panjang ataupun terjadi hujan dan banjir besar? Allahu a'lam bishawab. Silakan komentar di kolom komentar. Mantap. Di atas surut, di bawah surut, jadi dia terkumpul di bawah pohon sagu nih. Oh, sagunya itu jembatan, di atas ada orang tuh. Nah, tuh. Ikannya timbul. Tapi orang nggak ada yang ngambil. Saya pun heran juga, saya juga nggak mau ngambil ini, kenapa? Ini hantu apa ikan? Hitam kepalanya nih, sepanjang saluran ini. Kemarin ini. Ikannya pada betimbulan ini. Ikan keting ini. Ramai yang nonton ini. Mancing gabus alias haruan. Itulah tadi kejadian fenomenal alam di mana ikan di spot bermunculan. Terima kasih rekan-rekan sahabat yang sudah nonton secara full durasi di saluran kami, channel kami Suwanggy Fishing One Cast One Strike. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwanggy Fishing One Cast One Strike. Mantap.